Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai penggemar Arya Saloka dan Amanda Manopo serta pecinta sinetron Ikatan Cinta dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran setiap kegiatannya. Amin ya robbal alamin. Oke guys, kembali lagi dengan Cemimin di channel kesayangan kalian, yang dimana channel ini akan selalu memberikan berita terbaru dan terupdate seputar pemain Ikatan Cinta Arya Saloka dan Amanda Manopo. Nah guys, kali ini Cemimin punya berita tentang di episode terakhir sinetron Ikatan Cinta, Al depresi kehilangan Rena dan Andin. Namun guys, sebelum kita lanjut ke dalam isi videonya, alangkah baiknya teman-teman semua, bagi yang baru menemukan channel ini, silahkan kalian tinggalkan jejak dengan cara tekan tombol subscribe terlebih dahulu, nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Dan usahakan ya guys, tonton videonya sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita nantinya. Nah guys, kabar sinetron Ikatan Cinta akan segera tamat tentu membuat para penonton setianya merasa sedih. Meski kerap menuai kritik karena ceritanya yang ruwet, sinetron Ikatan Cinta nyatanya masih saja memiliki beribu penggemar setia. Setelah kabar ini beredar, mendadak ada banyak fans yang menanti episode terakhir sinetron Ikatan Cinta. Para penggemar bahkan sudah merasa penasaran dengan akhir cerita sinetron Ikatan Cinta. Nah guys, menjawab rasa penasaran fans, sang produser eksekutif sempat membeberkan bagaimana sinetron Ikatan Cinta akan tamat. Jika dilihat dari beberapa unggahannya di Instagram, nantinya Ikatan Cinta akan tamat dengan jumlah episode yang tak lebih dari 400 episode. Kabar ini pun dijawab produser eksekutif sinetron Ikatan Cinta, Rista Faryana, melalui fitur tanya jawab di Instagram. Mulanya sang produser terus dibombardir protes karena Al dan Andin mulai jarang muncul di setiap episodenya. Hingga penggemar Ikatan Cinta menilai Amanda Manopo dan Arya Saloka merasa jiwanya sudah hilang di sinetron Ikatan Cinta. Dengan tegas, produser Ikatan Cinta pun meminta penggemar pengerti keadaan para pemainnya, apalagi pemeran utama di sinetron ini. Nah guys, hingga akhirnya tibalah di pertanyaan yang banyak ditanyakan para penggemar sinetron Ikatan Cinta. Netizen bertanya, kapan Rena akan mengetahui ayah kandungnya? Dan apakah Rena nantinya akan meninggalkan Andin atau tidak? Dari bocoran yang beredar, terdapat scan Al dan Rena yang sedang menangis. Rena yang diketahui anak kandung Nino disebut-sebut akan memilih untuk tinggal bersama ayah kandungnya. Maka besar kemungkinan mereka berpisah. Sang produser pun mengaku ikut gugup kala menyaksikan scan perpisahan Al dan Rena. Deg-degan ya, ucap produser eksekutif sinetron Ikatan Cinta. Nah guys, bagaimana menurut pendapat kalian? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya. Mungkin itu saja yang bisa Cemimin sampaikan. Jangan lupa
tonton videonya sampai habis dan saksikan video terbaru dari channel ini, karena channel ini akan selalu memberikan berita terbaru dan terupdate seputar pemain Ikatan Cinta Arya Saloka dan Amanda Manopo. Jika kalian suka dengan videonya, silahkan kalian tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya, dan berikan like-nya juga ya. Semimin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.